Hai 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 sahabat mantul, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama aku Dina Priyanti. Dan kali ini aku bareng teman aku Jamet. Siapa nama asli lo? Aku Natalie. Natalia, dia itu aku panggil Jamet karena dia kayak Jamet. Apa kabar sih lo? Baik banget ya. Oh baik, pasti dompet lo gak baik kan? Tahu sih. Ya karena setiap teman gue yang gue tanya pasti jawabnya gitu, gue baik tapi dompet gue nggak baik, pasti selalu kayak gitu. Kenapa ya kayak gitu ya? Ya udah bawaan, mungkin maklum lah, mereka ini jomblo pasti, padahal gue juga jomblo. kita kapan sih terakhir ketemu? Kapan ya kita terakhir ketemu? Lulusan sekolah di kelas 1. Oh iya benar, pas perpisahan ya. Ya udah lama banget ya sih. Ya gue juga lupa sih ya kita kapan terakhir ketemu. Tapi gue gak pernah lupa sama kisah cinta segitiga lo itu loh. Ingat gak lo? Ya si Jainal nembak lo 10 kali tapi lo tolak. Dan yang terakhir inget banget gue sumpah, terakhir dia nembak lo di depan kepala sekolah dan lo tolak lagi, gila gak lo? Parah banget gak dia? Gimana ya, tapi sih gak bisa dipaksain. Cinta juga gak bisa dipaksain. Dan besokan harinya lu jadian tau gak? Jadian dia sama Brandon, gila parah. Hebat banget cewek ini. Karena gue gak cinta sama yang itu, jadi harus cinta sama yang ini. Jadi gimana dong? Oh gitu, bukan karena faktor. Sebenarnya faktor itu juga sih. Faktor apa sih? Boleh tau gak? Faktor apa ya? Munafik gak sih kalau misalnya cewek bilang bukan karena faktor materi? Iya gak? Enggak lah, enggak munafik. Iya. Jadi sebenarnya tuh alasan lo nolak si Jainal ini ketimbang Brandon tuh apa sih? Gimana ya lo bilangnya? Kayak lo cewek disodorin, dari sesuatu yang biasa sama yang lebih mewah, lu bakal milih yang mana? Gue sih gak mau munafik juga ya, karena menurut gue biaya hidup mahal, bener gak sih? Bener banget sih. Biaya hidup mahal. Siapa sih wanita yang gak mau kebutuhannya tercukupi? Gak ada. Bener kan? Pasti mau semuanya have fun, senang-senang, shopping, jalan-jalan. Iya. Kan butuh materi. Iya gak munafik aja sih kalau misalnya cewek itu harus matre, ya gak sih lo? Jadi lo setuju nih kalau cewek matre? Setuju lah, gue gak munafik. Oh gitu. Jadi temen aku ini matre, tau gak sih guys? Cewek matre, jadi tuh kita hari ini temanya mau bahas tentang cewek matre. Bener gak? Bener-bener. Jadi kayak matre lo itu tuh cewek matre. Jadi nih gue mau kasih pertanyaan deh sama lo. Apa? Kalau lo disuruh milih nih ya, misalkan lo punya anak, terus ada nih anakku cewek dideketin dua orang, yang satu bawa Ferrari, yang satu jalan kaki, lebih milih mana? Gue akan bawa Ferrari sih gue. Alasan lo? Sama balik lagi, cewek itu gimana ya, siapa sih cewek yang gak mau hidup enak, hidup senang, kerjaan shopping, jalan-jalan, traveling, semata ya. Bener gak sih kalian yang nonton pasti juga pada gimana ya, berpikir sama kayak gue sih. Seharusnya ya beberapa persen aja yang mungkin berpikir beda dari gue. Bener gak sih lo? Bener. Tapi menurut gue rasa nggak nunggu lo jadi mama juga kalau itu posisi lo, lu lebih milih yang Ferrari kan? Iya jelas, karena apa? Karena balik lagi ke awal yang tadi. Gaya hidup itu penting. Gaya hidup itu penting sekarang, apa di zaman sekarang ya? Biaya hidup itu mahal, bener gak sih? Mahal, siapa sih cewek nggak mau yang kebutuhannya itu terpenuhi? Iya kan? Bener banget. Tapi ini gue mau nanya sekali lagi sama lo. Ini sekarang itu posisi lo. Kalau posisi lo disuruh pilih nih, ada cowok yang udah sultan dari lahir ya,
udah sultan dari lahir dia, sama ada cowok yang biasa aja tapi dia punya progres di setiap pemikiran itu, lo lebih milih mana? Milih yang sultan. Alasan lo milih sultan itu apa? Belum tentu yang progres itu emang beneran mungkin kayak sultan. Ya gak sih lo? Oh, jadi lo lebih milih yang udah jelas di depan mata aja sih gue milihnya. Yang kayak emang ini tuh orang udah menjanjikan sebenarnya, lo tinggal keluarnya aja mengelola gimana dan memanage gimana keuangannya nanti supaya lo tetap bisa hidup enak, udah terjamin. Iya. Terus kalau gue milih yang cuman punya apa tadi, progres dalam pemikirannya dia itu, progresnya banyak kali sekarang cowok-cowok sekarang tuh ngomongnya manis di awal, kayak gue bisa ini gue bisa itu, tapi kayak tadinya tuh zonk man, kayak lo apa banget sih cewek pas udah berjalan lama, dan itu tuh kayak sama aja kayak lo ngitung pasir di pantai nggak bakal habis. Enggak ada akhirnya. Bumbung waktu. Oke, jadi itu pendapat teman aku tentang cewek itu berarti harus matre. Matre karena ini memang kan, gimana ya? Kita bilang bukan matre disebut kayak lo harus belajarin gue tiap hari, bener enggak sih itu ya? Ya, setidaknya kita bisa ngikutin gaya hidup sekarang. Bukan matre sih, tapi kayak ya emang mau ngikutin gaya hidup sekarang. Ya kok marahnya di sekarang, apa sih sekarang di apa di Jakarta biaya hidup mahal parah. Jadi kita itu di sini bahas tentang cewek matre itu bukan karena kita mendukung adanya cewek matre ya guys, jadi di sini itu maksud kita itu karena pada hakikatnya perempuan itu pengen kebutuhannya itu dipenuhi, benar gak? Hidupnya terjamin sebenarnya, bukan matre, hidupnya kayak pengen hidupnya terjamin orang, gitu kan? Orang tua lo bikin lo tuh bahagia, nyari duit susah-susah. Ya setidaknya laki yang mencintai lo juga harusnya tidak menyusahkan, tapi membuat bahagia seperti orang tua lo yang udah ngebahagiain lo, itu aja sih. Berarti lo gak setuju sama statement yang gak mau diajak susah gitu loh. Kan ada tuh statement cowok ya kayak ah ngapain sama lo aja nggak mau gue ajak susah, berarti lo nggak setuju sama itu, kurang masuk di akal sama gue gimana ya, kayak lo aja nggak mau diajak susah, sekarang kalau gue yang susah lo mau nggak diajak susah sama gue. Ya jadi itu pas cowok juga mikirnya nggak lo, kayak sekarang gue tanya ada cowok yang udah berseragam atau berseragam dinas ya, kayak people. Lo itu gak setuju sama statement cowok yang selalu bilang ih kenapa sih lo gak mau diajak susah? Hidup susah gimana ya, bukan sebenarnya gue gak setuju ya. Kayak tadi deh ya, yang gue bilang tadi si cowok mau gak kalau misalnya gue yang susah? Mau gak? Bener. Kayak tadi gue bilang, misalnya belum kelar tadi misalnya kayak gue deket sama Tehi berseragam, iya gitu. Berseragam sih udah punya pangkat ya hasil lo, terus pas dia udah punya pangkat dia mikir gue tamatan SMK doang, lo tau gue masuk kuliah gue tau lo lah aja sekolah tidur terus kan? Dia itu di sekolah tidur terus, kenapa gue bisa tau dia tidur terus? Karena gue teman sebangkunya dia, bener gak? Nah itu kerjanya tidur terus tau. Kalau ya, gue lanjutin lo ya. Jadi kayak ini cewek cuma tamatan SMK, sedangkan gue udah berpangkat dan bla 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 lain. Gue udah mengeluarkan uang buat sekolah sampai tinggi gitu, bener gak sih? Gue dapet gini tamatan SMK doang, apa banget sih gue maluan tuh sama teman-teman gue. Atau ih gini lo, atau nanti pas diundangan pernikahan gak ada gelarnya bininya, padahal cowoknya ada gelarnya ya gak sih? Bener, bener. Kayaknya aja sih, bener, mau kayaknya aja sekarang. Terus udah kayak gitu kayak gimana ya gue bilangnya ya? Belum tentu juga keluarganya setuju. Biasanya kalau yang berseragam-seragam kayak gitu pasti nyarinya yang kayak cewek yang gelar juga, cewek yang karirnya oke, cewek yang kayak terutama dari keluarga ya? Keluarga juga mempengaruhi sebenarnya itu. Sebenarnya gini, kayak gimana orang bilang
apa, lo tuh nggak cantik-cantik banget, jadi lo nggak usah nyari cowok yang kayak kaya banget yang bisa menuhin lo semua. Misalnya cowok bilang kayak gitu ya ke kita, lo tuh nggak cantik-cantik banget tau, ngapain sih lo sosokan nyari cowok yang sesuai kriteria lo gitu, bener gak? Yang gue punya kriteria cowok ganteng, cowok mapan kayak gitu, sedangkan lo nggak sadar diri sama diri lo itu gitu kan? Lo mau nggak hidup lo jelek? Mau nggak hidup lo jelek? Gak lo mau lo setelah nikah nanti lo cuma makan cinta doang, bener gak? Enggak, lo mau, saru kayak gitu ya, lo mau nggak hidup lo jelek? Ya kan, gak mau, lo juga gak mau sama. Jadi sebisa mungkin gue cari yang terbaik buat diri gue, dan sebisa mungkin gue cari yang benar-benar kayak ini orang tuh kuat banget sama gue, dan kayak benar-benar sehati gitu kan. Iyalah. Terus juga kayak ya ini orang walaupun biasa aja tapi setidaknya bisa mencukupkan kebutuhan gue, atau bisa memenuhi kebutuhan, mengikuti zaman buat kebutuhan hidup. Sekarang tuh kebutuhan hidup tuh sebenarnya ngikutin zaman. Kebutuhan hidup aja ngikutin zaman, apalagi kayak yang lain-lainnya pasti semuanya sekarang ngikutin zaman. Ya lo aja kayak masa zaman sekarang, anak muda zaman sekarang pakai handphone keypad, keypad ya, kayak terus gue juga pengen punya handphone Android atau layar sentuh touch screen kan, ya, touch screen, kayak pengen banget ini sih, pasti pengen lah. Nah ya, jadi tuh gue kayak berpikir bukannya semuanya. Jadi guys, kita berdua itu bukan matre, bener gak? Tapi itu memang kebutuhan di zaman now ini yang memaksakan kita harus mengikuti zaman. Karena zaman sekarang lo masih pakai handphone yang ada apa? Kipet-kipet gitu. Lo dibully tau gak? Dibully. Ya makanya kita harus benar-benar bisa berkembang, kita benar-benar bisa harus berkembang, terus juga kita harus bisa ngikutin zaman, harus pandai-pandai bergaul juga sama teman, nyari teman baru gitu gitu kan. Jangan terus menyendiri gitu, karena ya kalau lo menyendiri terus ya lo nggak bakal stuck di situ-situ aja. Dan lo nggak berkembang. Nggak bisa berkembang. Harus punya wawasan yang banyak. Kayak gitu, jadi bergaul sih sebenarnya. Iya. Oh, nanya-nanya juga. Harus aktif. Kita itu hidup harus aktif, banyak bertanya juga, gitu kan. Dan sebenarnya, berarti lo setuju nih kalau cewek itu harus matre? Setuju kan? Setuju ya, tapi sebelum kita matre yang berdua tuh matrenya itu bukan kayak bener-bener gimana sih, kayak orang pikiran itu enggak kayak gitu gitu kan, bukan segi matre materialistis parah, bukan segi matre yang kayak gue hari ini juga kalau mau jadi pacar gue harus beliin gue rumah ya, kayak stick gue aja lo gitu ya kan. Belum tentu nyokapnya juga udah beliin rumah ya, kalau iya benar, belum tentu juga dia udah punya rumah, belum tentu ya kan, belum tentu dia bisa ngebahagiin orang tuanya dia gitu kan. Kayak ya intinya kayak lo bisa ngikutin zaman sekarang aja, kayak bisa ngikutin alurnya, bisa ngikutin puncak-puncak yang lain juga, kayak lo nggak ketinggalan atau apa yang namanya, kalau anak sekarang kurang update. Jadi itu kita benar-benar harus ngikutin benar-benar zaman. Itu maksud kita di sini tentang cewek matre itu, kenapa kita setuju sama cewek matre itu, bukan yang kalian pikirin gitu, bukan kayak tentang gue nih pacaran sama lo harus lo beli skincare gitu, enggak, bukan kayak gitu. Beliin sepatu gue atau lo ganti skincare gitu, bukan kayak gitu sebenarnya maksud kita di sini. Kenapa kita setuju sama cewek matre? Karena bosen anjir bahas cewek matre. Iya sih benar. Tapi gue jadi kangen sekolah. Gue kangen sekolah sih. Kangen lah, apalagi tidur tuh selama pelajaran, sumpah. Jadi di situ ada satu hari yang benar-benar free class banget, nggak ada guru sama sekali yang masuk, benar gak sih? Hari apa ya? Dan gue juga lupa. Dan itu biasanya Kamis deh kalau nggak salah. Oh iya, yang bikin bahagia itu ketika satu hari ada pelajaran guru killer
selama 4 jam. Sama 4 jam itu dan dia gak masuk. Dan itu bebas banget kayak surga gitu kelas, bener gak sih lo? Tidur, ngemper di ubin-ubin kayak gitu. Itu kerjaan kita dulu, waktu masih sekolah. Eh, kita jadi curhat sama sekolah kita nih ya. Dia itu dulu tuh kita tuh setiap, kita kan duduk bareng nih. Jadi tuh dulu setiap ada pelajaran yang kayak fine-fine aja gurunya, atau kayak gak ada guru, atau lagi kayak free class, kita tuh sering banget dengerin musik pakai earphone berdua. Berdua kita dengerin kayak tiap hari, dan itu musiknya tuh kayak lagunya itu aja. Dan itu bisa bisa dibilang lagu kebangsaan kita berdua, karena itu setiap kita mau dengerin musik pasti lagu itu dulu yang pertama diputar, bener gak sih? Bener banget, kayak itu jadi langsung kayak di beranda YouTube tuh kayak langsung dia teratas. Langsung teratas gitu. Kayak playlist yang gak bakal gak diputer, pasti diputer. Karena memang setiap hari, setiap hari kita dengerin lagu di itu. Di rumah pun lu muter gak? Gue muter di rumah dia ya. Setiap hari anjir, bukan setiap hari sih, setiap jam kalau gue dengerin lagu pasti selalu gue puter pertama kali itu. Pakai headset sekencang-kencangnya biar kalau sampai kuping lu budek tau gak sih, biar kalau ada yang manggil nggak denger. Jadi waktu itu kita lagi dengerin musik pakai earphone kan, terus ada yang manggil, nggak kedengeran dong, bener gak sih? Karena bener-bener suara itu di fullin sampai yang manggil itu kesel dan akhirnya nyamperin kita, terus sampai kayak gua manggil lo gitu kan, lu budek sih gitu, dia bilang kayak gitu. Kita nggak denger ya, orang namanya juga pakai apa earphone kayak gitu. Terus juga kayak sebenarnya gue, saran gue buat kalian semua yang masih, terus kita juga kalian mau denger gak sih, mau denger lagu kebangsaan, mau tau gak sih apa sih lagu kebangsaan kita waktu zaman sekolah itu, nyanyiin dong. Tadi taruh dong, gue belum kelar. Apa tuh? Jadi buat gue mau ngasih pesan buat yang nonton nanti, terus kayak masih lo masih sekolah, kayak lo tuh jangan sia-siain masa-masa sekolah lo. Lo bakal kangen banget nanti sama masa-masa sekolah lo itu. Lo bakal kayak nyesel ya gue gitu, karena pas udah selesai kayak gini kayak lo bingung mau kemana, dan lo tuh kayak udah dewasa parah, kayak punya tanggung jawab, apalagi kayak lo yang mau kerja itu tuh kayak bakal kayak susah ya nyari kerja zaman sekarang, atau lo mau kuliah. Ya ampun, banyak beasiswa tuh susah banget ya ternyata, susah. Gitu ya. Fix lo jangan pernah sia-siain, karena lo bakal kangen masa-masa nakal remaja lo itu. Oh ya, kita mau ngasih tau lagu apa? Apa sih lagu kebangsaan kita waktu zaman sekolah gitu? Kepo gak sih? Nyanyiin dong. Gak, yang pasti tau Jonas Blue yang Perfect Strangers. Tau gak sih? Sama yang Mama. Dan gue biasanya ngepresetin tuh lagu, jadi hey mama, bener gak? Jadi kalian wajib banget punya lagu kebangsaan ketika kalian duduk di masa sekolah, karena itu bener-bener bikin kangen banget ketika kalian tuh udah bener-bener udah lulus. Dan satu lagi, hilangin stres buat pelajaran. Bener. Jadi itu cerita-cerita dari kami tentang cewek matre. Jadi kesimpulannya itu bukan karena cewek matre, tetapi karena kebutuhan hidup yang benar-benar amat sangat mahal, yang membuat kita berpikir gitu kan, benar-benar kayak menyeleksi cowok-cowok gitu kan, buat karena kita matre bener. Kayak gitu loh guys, kalian ngerti kan? Aku harap kamu ngerti maksud dari tujuan video ini. Jadi, jadi tuh kalian jangan berpikir negatif tentang kita bahwa kita tuh setuju sama cewek matre, tapi memang kebutuhan hidup itu yang memaksakan kita kayak gitu loh. Hebat. Jadi cukup sekian video dari aku. Aku harap kalian suka sama video kita berdua. Dadah. Bye bye.